Jadi beberapa hari yang lalu gue dapat email dari Facebook. Ada yang beberapa kali mencoba ngehack akun Facebook gue dan akun sosial media gue yang lain seperti Instagram dan YouTube. Orang ini berusaha ganti password berkali-kali tapi nggak berhasil. Dan ada juga serangan di YouTube yang orang itu membuat beberapa akun yang dia itu komentar-komentar di motovlogger-motovlogger lain, di channel lain juga, dan kadang juga komentar di YouTube gua. Komentarnya dia itu nggak penting, cuma nyari keributan doang, nyari sensasi doang gitu. Dan ini ada beberapa akun. Ini adalah video klarifikasi bahwa untuk semua YouTuber, content creator, untuk hati-hati terhadap akun seperti ini. Akun ini bisa merusak nama baik kalian dan juga bisa merugikan diri kalian maupun orang lain. Gue gak punya akun sosial media lain kecuali Facebook fanpage Gus Ali. Akun Gus Ali di Facebook juga yang bisa kalian add friend. Instagram Gus Ali. Dan itu doang. Gue punya email untuk kalian kontak kalau misalnya ada apa-apa dan untuk masalah lainnya. Orang kayak gini cuma nyari sensasi doang untuk membahagiakan dirinya. Benar-benar untuk membahagiakan dirinya doang. Aneh aja orang bisa turun ke level yang terendah dan menjijikan untuk merugikan orang lain, biarpun itu membuat mereka lega.